Mobil jenis SUV ini terbalik usai menabrak minibus yang mogok di Jalan Layang Nontol Antasari, Jakarta Selatan. Sementara minibus yang ditabrak rusak parah. Satu orang luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan pengaturan arus lalu lintas. Akibat peristiwa tersebut, kemacetan parah dari Blok M menuju TBS Simatupang tak terhindarkan lantaran posisi kedua kendaraan menutup sebagian jalan.